Penat-penat saja cantikkan diri. Bukannya dia pandang aku pun. Tahulah kena kahwin paksa. Tapi tengoklah juga muka isteri ni. Ni kahwin pandang pun tak. Tak guna punya laki. Kau tunggu. Aku akan buatkan kau ceraikan aku. Apalah punya perempuan. Tolaklah bila dah kena paksa kahwin. Takkan aku pula nak kena jadi orang jahat. Tolak perkahwinan. Kau sabar jap. Aku akan buat kau minta cerai dengan aku. Boleh tak cepat sikit? Nak ambil gambar sebagai bukti je pun. Tak payahlah nak beri cantik-cantik sangat. Ih, sabarlah. Baru je kahwin. Dah nak tunjuk perangai bossy tu. Asal datang dekat? Lah, nak tengok isteri sendiri pun takkan tak boleh. Kenapa? Terpesona? Yelah. Kalau dah tengok kambing pakai makeup, siapa je yang tak pandang? Kambing! Kau cakap aku kambing. Eh, aku pun tak adab lah nak tengok muka mamat macam kau ni. You're not my taste. Not even close. Taste aku macam Cillian Murphy. Bukannya mamat hantu galah macam kau ni. Ya ke? Yalah. Kenapa dapat nervous? Yalah, siapa tak nervous kalau ada penyangak macam ni datang depan muka? Wah, dah berkasar dengan suami sendiri nampak. Eh, ikutkan, aku pun tak nak kahwin dengan kau lah. Yalah, muka je macam kuda. So, alang-alang dah terpaksa ni, kita layan je lah buat sementara waktu. Sementara? Yes. Sementara. Kita kan kahwin sebab nak sambung pengajian dekat overseas. Nanti bila dah dekat sana, kita tak payahlah mengaku kat orang yang kita ni suami isteri. Faham? Okay, fine. Fine. Ada kalau macam tu, jomlah settle photoshoot ni. Aku pun tak hadaplah nak tengok muka lelaki macam kau ni lama-lama. Kau okey tak? Ih, gatalah. Lepaslah. Mana ada istilah gatal dengan isteri sendiri? Okey. Jomlah pergi ambil gambar. Okey. Di hari ini